بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مراد الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولم في دار أمين وقال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد ليهود بني ليهود بني إسرائيل ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت له لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما تقترون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل بما أنزل الله عليكم أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تَقْذِيبٌ لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم وقال أبو جعفر بن جرير dan telah berkata oleh Abu Ja'far bin Jarir Kul ya Muhammadu wahai katakanlah ya Muhammad li Yahuda bani Israel kepada orang Yahudi bani Israel. Allah dina izakul talahum apabila orang-orang yang apabila engkau berkata kepada mereka, aminu berimanlah kalian Bima anzalallahu dengan apa yang Allah Taala turunkan qalu mereka berkata nu'minu kami beriman bima unsila alaina dengan apa yang kami diturunkan saja lima taqtuluna kenapa kamu membunuh in kuntum ya masyar yahudi jika kamu wahai sekalian orang yahudi jika kamu wahai orang Yahudi mukminin beriman bima anzalallahu alaikum dengan apa yang Allah turunkan kepadamu kenapa kamu lima taktuluna anbiya'uh membunuh nabi-nabinya ya. kalau memang kamu beriman hai orang-orang Yahudi dengan apa yang Allah turunkan kepadamu kenapa kamu mem membunuh para nabi hmm, bahasa gitu Kenapa kamu bunuh para nabi kalau memang kamu beriman? Kalau kamu beriman ya enggak yang enggak membunuh. Berarti kamu cuma ngomong doang, bohong aja. Bohong. Kita jangan jadi orang Yahudi nih. Sifat orang Yahudi ini pembohong. Hmm. Wa qad harramallahu fil kitabi alladhi unzila alaikum qatlahum dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan di dalam kitab Taurat alladhi unzila alaikum yang telah diturunkan kepada kamu qatlahum akan membunuh mereka bal bahkan amarakum bihi fihi bittibaihim bahkan Allah taala perintahkan kamu Bittiba'ihim dengan mengikuti mereka Wa dan menta'ati mereka Wa dan membenarkan mereka Wa dhalika min Allah Dan demikian itu dari Allah adalah takzibun Untuk mendustakan Lahum bagi mereka Fi pada perkataan mereka Nu'minu bima unzila alaina Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami Jadi Allah berfirman tadi Ya adalah untuk mendustakan perkataan mereka. Bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Jadi Allah apa? In? Allah kritik ya, Allah kritik. Allah uh, bukan hanya kritik di sini, Allah dustakan. Ya, Allah firmankan wa izakallahu aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Apa yang dikatakan kepada mereka berimanlah kamu dengan apa yang Allah turunkan mereka berkata kami beriman dengan apa yang kami diturunkan Tapi nyatanya kamu enggak nyatanya kamu apa melanggar isi perintah Taurat ya kamu melanggar perintah Taurat kamu melanggar hukum Taurat mana kamu bunuh tuh para nabi itu berarti kamu enggak beriman. Gitu. Kalau memang kamu beriman kepada Taurat, maka ikutin isi dalam Taurat. Gitu. Jangan kamu bunuh tuh para Nabi. Dan di dalam Taurat ada perintah untuk mempercayai nanti akan ada Nabi lagi. Kamu harus percaya dengannya Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya kamu dustakan dia. berarti kamu bohong ngomong ini. Gitu. Itu firman Allah namanya takzibun. Allah mendustakan tuh pernyataan mereka. Yang kedua, wa ta'yirun la'um dan mencela mereka. Allah celak mereka. Allah katakan wa yakfuruna bima warahu wa huwa al-haqqu musaddiq ma'hum. Ma ya. Mereka kufur terhadap apa yang dibalik itu. Ya. Yeah. Padahal wahwal hakku, padahal dia Al Quran tu benar. Musadikol lima ma'om um, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Kata Allah kul falima tak turun al ambia Allah. Kenapa kamu membunuh para nabi min koblu sebelumnya itu dari sebelumnya itu in kunto mukminin. Kalau memang kamu beriman. Ya. Yeah. Ini kita jangan suka berbohong-bohong. Oh, sifat, sifat berbohong adalah sifat orang-orang Yahudi. Pasti bakal ketahuan. Lambat laut bakal ketahuan siapa yang tukang bohong. Enggak seminggu, dua minggu, enggak dua minggu, tiga minggu. Enggak tiga minggu, satu bulan dua bulan tiga menanti juga yang tukang bohong bakal ketahuan sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali enam kali tujuh kali ketahuan iya hmm. yeah. karena udah ditunggu sama Allah tobatnya tapi nggak tobat tobat juga dibuka aibnya dulu pernah kita baca di sini itu orang melakukan keaiban sampai tujuh kali dia akan ketahuan Jadi kalau ada maling ketahuan ditanya kamu sudah berapa kali mencuri baru satu pak bohong sudah <laughs> yang kesekian kali orang berbuat maksiat berapa kali kamu lakukan baru satu bang bohong itu sudah sekian kesekian kali Allah enggak begitu Allah maha bijaksana Allah maha sayang Allah ya satar Allah maha penutup baru sekali dong tutup tapi jangan aku sekali aja dah terus tutup eh bukan begitu pengertiannya itu berarti kalau begitu tuh sudah menghina Allah berarti dianggap udah berkali-kali tuh hmm. itu dianggap udah berkali-kali bahaya yang begitu tuh walaupun satu tebal <tuh -tuh> itu bakal ketahuan tuh Walakad ja'akum Musa bil bayinati Sungguh telah datang kepada kamu Nabi Musa dengan membawa bayinat ya. Ay bil ayatil wadihati ya. Dengan ayat-ayat yang jelas Wadala ilil qatiati Dan dalil-dalil yang qat'i Yang tidak bisa dipungkiri ya. Ala annahu atas bahwasannya Dia Nabi Musa adalah Rasulullah wa anna ula ilaha illallah dan bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah wal ayatul bayyinatu dan ayat-ayat yang jelas wahiyat tufan tanda-tanda yang jelas ini namanya ayat-ayat kauniyah ya yaitulah tufan adanya banjir wal jaradu adanya belalang yang banyak wal qamlu ada qamal ya kutu ya wadofa ada katak bahasa kita apa kodok itu ya wadof wadamu ada darah wal asha tongkat wal yadu tangan nabi Musa wafal wafal wal falakul bahri terbelahnya lautan wa tazlilu umbil ghamami dan awan menaungi mereka ya menaungi mereka dengan awan maksudnya awan menaungi mereka walmannu ada yang namanya man ini tanda-tanda daripada kenabian Nabi Musa ya yeah. ada salwa ya yeah. kalau kita dulu ngartinya burung puyuh gitu ya <laughs> burung salwa wal hajaru kita dah kaji itu tentang man wasalwa dulu ya banyak sekali penafsiran ulama wal hajaru dan batu wa ghairuhum dan dan wa ghairu zalikan dan lain demikian minal ayati daripada ayat-ayat allati syahaduha yang mereka persaksikan akan dia. Mereka melihat, mengalami, persaksikan akan dia. Mereka saksiin, mereka melihat, mereka mengalami. Mereka, mereka, maksudnya Allah mereka melihat itu, ya. mereka saksikan itu. Tapi memang orang kalau dasar keras kepala, pak, Walaupun dia ngelihat itu emang udah dasar kagak beriman, enggak beriman, ya, orang begitu dah. kita apein juga dong, Ayo ngaji kita suruh ngaji, kagak bisa, udah nggak, udah susah, Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa, hidayah, kita kasih unjuk nih, gue bisa ini, ini gue bisa ini, ngaji dah, enggak. Mikir lari yang begitu mah. <laughs> Emang udah hidayah udah susah. Makanya kita beruntung dikasih sama Allah hidayah. Mau ngaji kita, mau duduk di majelis ilmu. Enggak dikasih sifat gengsi. Kan ada orang yang dikasih sifat gengsi. Sombong tuh gengsi tuh sombong. Sombong. ay ma'budan min dunillah artinya ya yeah. summa takhaztumul ijla kemudian kamu menjadikan ijla anak sapi ay ma'budan sembahan yang disembah min dunillah dari selain Allah fi zamani Musa wa ayyamihi pada zaman Nabi Musa dan hari-harinya ya yeah. pada zaman Nabi Musa dan hari-harinya ya yeah. maksudnya apa Mereka itu menyembah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan fi zamani Musa pada masa Nabi Musa dan hari-harinya yang di mana Nabi Musa lagi sibuk dia mencuri-curi waktu menyembah anak sapi Wa qawlu dan perkataan firman Allah min ba'dihi dari setelahnya ay maksudnya min ba'di ma zahaba ankum ila turi limunajatillah dari setelahnya setelah apa setelah Nabi Musa pergi meninggalkan kamu menuju tur untuk munajat kepada Allah dia nyembah anak sapi Iya kan ada satu negara sapi menjadi Iya. Kencing sapi itu ini banget. Kan ada satu negara begitu ya. Kencing sapi, sapi itu wah wow, dimuliakan banget sapi. Disimpan, ditaruh, di, diurus, dilapikin. Kencingnya diminum, Hasiat khasiat <laughs> nah kalau dalam Islam ada kencing onta itu ada hadisnya tapi itu boleh diminum buat sakit lidawa li, uh, iya, lila ilaj untuk pengobatan sakit kita minum itu niatin buat obat boleh kalau kalau buat enak-enak nggak -enak, boleh Enggak boleh buat minum-minuman. Ini buat obat boleh. Sekali-sekali juga boleh cobain kencing unta. Ada yang jual bahkan mahalan kencing unta daripada susu unta. Saya ingat dulu ya saya beli kencing unta 20 real. Susunya cuma 5 real. Jauh banget itu. Iya. kita minum itu niatin badan meriang, minum itu. <laughs> Buat obat. Rasanya begitu dah. <laughs> saya tanya guru, gimana guru? udang ngaji pakai nanya lagi. <laughs> oh, itu perginya sama guru. Ente udah <laughs> ngaji ya guru. Mau yakinin aja. Iya, <laughs> yeah, Iya, so yeah, jadi uh, maksud saya tuh saya kepengen benar-benar uh, uh, mencoba itu. kempung ada itu. Jadi kita apa yang pernah dilakukan dalam syariat itu hendaknya kita kerjain itu amalan-amalan apa biar kita bisa mau oh kita udah lakukan itu. Watakhoza kaum Musa mimbaadihi dan membuat oleh kaum Musa mimbaadi dari setelahnya setelah tak, tadi itu ya. Min hulinyihim setelahnya setelah kepergian Nabi Musa tadi pergi Nabi Musa ya ke Gunung Tursina untuk munajat kepada Allah digunakan kesempatan itu apa min hulihim ajlan jasadan lahu khwar wa takhadha apa itu, ya mereka membuat yaitu kaum kaum Nabi Musa membuat setelah perginya kepergian Nabi Musa ya dibuat min hulayhim terbuat dari hias perhiasan ya, perhiasan mereka ijelan anak sapi ya, patung anak sapi jasadan yang berbentuk ya, yang ya, yang bertubuh Jasa dan yang bertubuh lahu khuar dan dapat bersuara, eh, itu dijadiin sama mereka, ya perhiasan patung, ya anak sapi yang bertubuh dan dapat bersuara dijadiin sesembahan oleh mereka. Wa antum dan kamu. Ka Zolimun kata kata Allah kamu tu zolim apa tu menyembah ber, berhala menyembah sapi tu zolim menyembah sapi zolim wa antum zolimun fi hadal sani kamu zolim pada ini perbuatan Allah di yang kamu buat akan dia min ibadatiku mulai jelas daripada kamu menyembah anak sapi zolim jadi menyembah anak sapi itu zalim. Wa antum ta'lamuna anna la ilaha illallah dan kamu padahal kamu tahu bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah. Ngapa disembah anak sapi? Bahasa kita begitu. Ngapa disembah? Ente tahu padahal Orang-orang di penjara kan begitu. Dia tahu kalau itu haram dikerjain juga. Kan? Itu namanya nafsu yang diperturutkan. Jadi nafsu yang diperturutkan. Jangan sampai kita memperturutkan nafsu kita. Ya. Oh itu haram ya tinggalin. Itu cuma ujian, paling cuma sebentar doang. Dunia enaknya cuma sebentar doang. Nyeselnya sepanjang umur. Sepanjang umur kita nyesel ya Allah ngapainnya begitu ya. Tadinya kita baik jadi enggak dari awal lagi. Jangan berbuat yang seperti itu. Sabar, sabar, sabar. Suatu amalan agama amalan akhirat kalau kita tekunin dan hayatin akan lebih nikmat daripada orang senangnya dengan dunia. senang amat dunia. Lebih nikmat, lebih nikmat. Orang nikah nih. Nikah dia. Benar-benar nikah. Emang dia seumur umur hidupnya dia ngaji ya. Dia jaga enggak ada berbuat maksiat apa. Udah umur waktu nikah dia nikah, enggak ada berbuat maksiat, itu nikmat. Pacaran setelah nikah. Habis hmm. nikah jalan-jalan naik motor. <laughs> Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Senang banget. Iya. Yeah. Tapi kalau dulu dia pernah berbuat maksiat, itu nanti diakhiri dengan penyesalan. Gua ngapa dulu berbuat begitu? Ya, astagfirullahaladzim. Apa beda? Ya beda. Sama orang yang bersih pasti beda. Nanti Allah beri hadiah buat orang yang menahan nafsu. dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah ta'ala berfirman aidihim. wa lam sukita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin Dan tatkala mereka menyesali perbuatan mereka, dan mereka melihat bahwasannya mereka sungguh telah tersesat, mereka berkata sungguh jika Tuhan kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni kami, misalnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Iya, Allah maaf maaf, di akhirnya dia taubat. Siapapun orangnya pak pasti bakal rindu dengan Allah siapapun orangnya akan kembali kepada Allah akan ada penyesalan. Mau nah, usahakan kalau bisa kita lurus terus. Belajar terus. Insya Allah, yang begitu nanti Allah akan berikan hadiah yang istimewa. Orang pun akan kenali yang di sekelilingnya itu dia bagus banget dari kecil memang gak ngapa-ngapain ngaji aja udah ngapa-ngapain ngaji aja masyarakat situ menjadi saksi ada juga tapi yang nolak ya gue gak tahu lu masih kecil lu sunat gue pangkuk ya. ada juga yang begitu orang yang kesel Mm -mm. yang hatinya keras. Ya. Jadi kita usahakan jangan seperti orang Yahudi, ya omongannya dusta sesuai dengan perbuatan. Jangan suka bohong. Jangan seperti orang Yahudi, ya melakukan pelanggaran maksiat. Ya, kita jauhkan itu. Mudah-mudahan, ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah.